بركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Yang dihormati Tuan Kuasa Surau Diniyah, Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat dapat kita bersua dalam bulan Ramadan dalam suasana majlis ilmu, dalam keadaan pagi yang penuh berkat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat, keampunan sehingga kita keluar Ramadan ini dalam keadaan terampun dosa-dosa kita yang lalu, daripada dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah dan tergolong di kalangan mereka yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang dibacakan sebentar tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman, wahai orang beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan dengan taubat itu Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang disediakan oleh Allah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula Allah Taala mengatakan di akhirat esok, orang beriman yang bertaubat itu bercahaya di keliling mereka. Lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, sempurnakan kepada kami cahaya-cahaya kami. Sempurnakan cahaya kami agar kami dapat melihat, mendapat rahmat Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala Maha Berkuasa, mampu menjadikan segala sesuatu.
Ayat ini merupakan satu ayat yang disebut oleh ulama satu perintah Allah Ta'ala kepada orang beriman, iaitu bertaubat kepada Allah. Taubat ini merupakan satu yang perkara yang wajib, bukan perkara yang sunat, bukan perkara yang disebut sebagai volunteer, sukarela. Tetapi ia merupakan suatu perintah daripada Allah Ta'ala dan dihukumkan sebagai wajib, sebagai tanda kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mungkin seorang manusia yang banyak kesilapan, banyak dosa, banyak kekurangan, tidak merasa diri perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi berhadapan dengan Allah Ta'ala yang maha sempurna di akhirat. Tak mungkin kita tidak mengaku kesilapan kita, kekurangan kita, dosa dan maksiat yang kita buat selama kehidupan Allah Ta'ala menguniakan pada kita. Maka Allah Ta'ala mewajibkan orang beriman itu melakukan perkara yang disebut sebagai taubat. Kemudian ditekankan pula oleh Allah Ta'ala bukan taubat biasa-biasa, tapi taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat, taubat yang bersungguh-sungguh. Ditafsirkan oleh ulama dalam kitab tafsir menyebut taubat nasuha ni dengan berpuluh-puluh tafsiran. Tetapi ia membawa maksud kesemuanya kepada taubat yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara lain, para ulama mengatakan bahawa taubat nasuha itu ialah dengan penyesalan. Karena Nabi SAW menyebut bahawa at-taubah an-nadab, taubat itu ialah satu penyesalan. Kalau tidak merasa diri satu sifat penyesalan dalam diri, maka sudah tentulah seorang itu tidak menjadikan dirinya orang yang bertaubat. Maka mesti mengakhirkan, menunjukkan rasa kekesalan dalam diri di atas perbuatan kita, di atas kelemahan, di atas kekurangan yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disusuli dengan lidah mengaku kesilapan dan kekurangan dengan menyebut aku bertaubat kepada Allah dan aku memohon ampun pada Allah. Dan disusuli yang terakhir dengan amalan soleh, barulah lengkap sifat taubat. Kalau seorang itu tidak hanya sekadar menyesal tetapi tidak menzahirkan dalam bentuk amalan soleh, maka dia tidak memenuhi sifat orang yang bertaubat kepada Allah. Karena orang yang bertaubat kepada Allah itu mesti menzahirkan taubatnya dalam bentuk amalan soleh. Itu tanda orang yang bertaubat. Ini bagi taubat mereka yang melakukan dosa kepada hak Allah. Adapun dosa kepada hak makhluk, disebut oleh para ulama kena ada satu tambahan lagi, iaitu mesti memulangkan hak makhluk yang diambil secara zalim. Kalau dicederakannya, hendaklah diminta maaf. Kalau dirampas hartanya dengan cara yang salah, hendaklah dipulangkan. Ataupun sekurang-kurangnya memohon keampunan daripada orang yang dizaliminya, barulah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka syarat taubat orang yang melakukan dosa kepada hak manusia lebih berat berbanding dengan dosa taubat daripada dosa orang melakukan hak pengingkaran kepada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyebut bagaimana orang yang bertaubat itu akan dihimpunkan bersama Nabi dan orang beriman. Orang beriman satu kumpulan yang akan duduk bersama baginda Nabi SAW. Tetapi di sana terdapat orang beriman yang melakukan dosa kepada Allah, orang beriman yang melakukan kesilapan, orang beriman yang masih lagi yang melakukan maksiat dan kesilapan kepada Allah Ta'ala. Sama ada dia tidak melakukan perintah Allah ataupun meninggalkan perkara ataupun melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Di sana ada orang beriman yang melakukan dosa yang besar pada Allah. Dan golongan ini sekiranya bertaubat kepada Allah, tetap akan dihimpunkan bersama dengan orang beriman di kalangan yang mereka yang berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yauma la yughzillahu an-nabi wallazina amanu ma'ahu. Pada hari yang Allah Taala janji tidak akan mempersia-siakan. Hari yang Allah Taala janji tidak akan mengecewakan orang beriman dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni hari akhirat. Ini jaminan daripada Allah. Jadi orang bertaubat ini, Allah tak akan sia-siakan taubat dia. Bukan hanya dia diterima taubat dengan taubatan nasuha, tetapi Allah Ta'ala akan menghimpunkan dia bersama dengan para nabi at-taibuni, orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka mahalnya amalan kita bertaubat. Hebatnya amalan orang yang bertaubat itu, walaupun dia memiliki dosa yang besar, tapi tetap akan dihimpunkan bersama dengan para nabi, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman di sekeliling mereka. Ini janji Allah. Karena Allah Taala mengetahui kelemahan kita. Allah Taala ketika menciptakan manusia, Allah sendiri mengaku innahu kana zaluman jahula. Kan bagaimana Allah Taala kata inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Kata Allah Ta'ala, kami menawarkan amanah melaksanakan hukum Allah di atas muka bumi kepada gunung ganang, kepada bukit bukau, kepada bumi dan langit. Lalu mereka enggan menerima tanggungjawab Allah Ta'ala yang pikulkan itu. Lalu mereka menolak tawaran Allah. Maka Allah Ta'ala pikulkan tanggungjawab itu kepada manusia. Kata Allah, walaupun manusia itu kana zaluman jahula, manusia ini sering melakukan kezaliman, dalam arti kata melakukan dosa. Jahula, manusia ini banyak jahil, banyak kelemahan. Allah tahu kita ini banyak kelemahan. Allah mengetahui kita ini ada sifat-sifat yang akan melakukan dosa pada Allah. Antaranya kerana Allah Ta'ala ciptakan kita. Allah sertakan dalam penciptaan manusia itu, yang walaupun disempurnakan penciptaan berbanding dengan makhluk yang lain, tapi manusia ni ada sifat lemah dia. Dia ada nafsu dia. Kan? Kita ni tak lari daripada nafsu. Walaupun syaitan disebut sebagai dibelenggu dalam bulan Ramadan, tapi nafsu masih ada. Nafsu lawamah tu ada lagi. Nafsu ammaratun bisu masih ada, yang mengongkong kita, yang mengejar kita sepanjang masa. Kata ulama, walaupun syaitan di kalangan jin dibelenggu oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, tapi masih lagi ada syaitan di kalangan manusia yang bersekongkol dengan nafsu syahwat. Ada lagi. Syaitan di kalangan manusia pun bekerja. Kenapa disebut syaitan di kalangan manusia? Karena Allah Ta'ala menyebut ada syaitan di kalangan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Kami jadikan setiap para nabi dan para rasul itu ada musuh. Musuh di kalangan syaitan, jin dan manusia. Syaitan jin dan syaitan manusia. Itu Allah sebut. Syaitan katalah kita dipegang kepada tafsiran dibelenggu syaitan di kalangan jin. Wasufidatis syaitin. Dibelenggu syaitan. Disebutlah hadis Nabi SAW walaupun dengan banyak tafsiran para ulama. Ada ulama kata dibelenggu syaitan dalam bulan Ramadan ni maksud kiasan, maksud metafora saja. Maksud sebenarnya ialah Allah Ta'ala mengurangkan kejahatan-kejahatan manusia dalam bulan Ramadan. Kejahatan manusia ini nampak kurang sikit. Ya, kita pun saksi dalam bulan Ramadan ni agak sikit berkurang, jahat-jahat manusia ni kurang sikit. Yang biasanya lihat banyaknya terdedah aurat, kurang sikit. Yang biasanya nampak kita tinggal sembahyang jauh, tinggal sembahyang, mungkin ada orang yang mula sembahyang. Mungkin yang melewat sembahyang, bermula sembahyang pada waktunya, kurang sikit. Kejahatan-kejahatan manusia. Itu maksud kata sebahagian ulama.
Ada ulama mengatakan bahawa dibelenggu syaitan dalam bulan Ramadan itu dimaksud syaitan yang tugas khas. Salah satu syaitan yang dibelenggu oleh Allah dalam bulan Ramadan adalah syaitan yang kerjanya mengintip rahsia Allah di langit. Syaitan lain masih berleluasa. Tetapi ada sebahagian ulama mengatakan bahawa dibelenggu syaitan itu dengan maksud dibelenggu betulnya. Andai kata kalau dibelenggu syaitan sebetul-betulnya oleh Allah Ta'ala mengikut tafsiran sebagian ulama, tapi syaitan di kalangan manusia masih ada. Masih ada. Nafsu yang ada pada manusia masih berleluasa. Walaupun nafsu itu sebahagian daripada diri manusia, tetapi ada kalanya perbuatan nafsu sama seumpama syaitan. Tak perlu lagi syaitan memberikan idea dan cadangan melakukan pengingkaran pada perintah Allah. Nafsu sudah terdidik selama-selama ini, nafsu sudah terdidik dengan perbuatan syaitan. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan Ramadan ni sebagaimana disebut dalam ayat Quran tadi. Di akhirat esok, orang yang bertaubat ini akan dihimpunkan bersama dengan Nabi dan orang beriman. Walaupun mereka ada dosa dan salah satu ketika dulu. Ini gambaran bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala pada kita dalam bulan Ramadan. Gambaran bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan hari yang tidak Allah Ta'ala mengecewakan orang beriman. Sekiranya walaupun mereka ada dosa, tetap Allah Ta'ala akan himpunkan bersama dengan Nabi. InsyaAllah. Kita ni tak boleh ngaku tak ada dosa. Seban mensab mana pun kita, termasuklah tok guru mana pun, ada nafsu dan ada silap. Yang tidak ada dosa ialah malaikat dan para nabi saja. Tak ada siapa yang tidak ada dosa. Tidak ada siapa yang dikatakan suci bersih. Fahaman manusia suci bersih ni fahaman ajaran Kristian. Holy man tak ada dalam Islam. Manusia suci tidak ada dalam Islam. Itu fahaman ajaran selain daripada Islam. Ustaz ke, orang alim ke, orang biasa ke, berilmu ke, tidak berilmu ke, jahil, beramal, tak ada beramal. Semuanya ada salah dan silap. Salah dan silap boleh jadi salah pada anggota zahir. Mencuri, merompak, berzina. Boleh jadi salah dan silap pada anggota batin, hati. Kalau tidak melakukan salah dan silap pada anggota zahir, tangan dan kaki, lidah dan kemaluan. Tapi masih lagi ada salah dan silap pada hati, batin. Tidak ada yang terlepas daripada salah silap. Masih lagi ada. Kita semua ada. Bukan sebab itulah Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain. Kullukum khata'un. Kamu ni buat silap, kata Nabi. Semua kamu buat silap. Nabi menggunakan perkataan kullu. Kullukum khata'un. Kullu tu membawa maksud kamu semua. Every single person dalam bahasa Arab. Dia tak sebut jami'ukum, kebanyakan kamu, tak sebut. Kalau Nabi SAW sebut kebanyakan kamu, mungkin membawa maksud memang ramai yang buat silap, tapi ada ramai tak buat silap langsung. Tapi Nabi SAW menggunakan perkataan kullu. Macam kita kata kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun, every single years, every each years, tak miss. Itu bahasa Arab beza tu. Kalau sebut jami'ukum, kebanyakan kamu, bermakna ada sebahagian, tidak. Tetapi Nabi SAW sebut kullukum, setiap, every single, tidak ada yang terkecuali. Kullukum khata'un, setiap kamu melakukan dosa, setiap kita ada silap. Mungkin kita perasan dosa pada zahir, tapi kita lupa dosa pada hati. Dosa pada hati paling besar. Dosa pada hati paling besar. Dosa pada hati mendahului dosa pada zahir. Mendahului. Kerana hati start dulu. Baru kadang-kadang perbuatan kemudian. Hati mula dulu. Riak bermula dengan hati dulu. Disusuli dengan perbuatan. Itu besarnya dosa hati. Inilah yang terlepas pandang oleh manusia. Maka benar kata Nabi SAW, kullukum khata'un. Every single, every each person. Setiap daripada kamu, khata'un, ada salah. Melakukan kesilapan. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahawa, wa khairu khata'in tawabun. Nabi kata,
Dan sebaik-baik di kalangan mereka yang melakukan silap ialah orang yang bertaubat pada Allah. Nabi tak kata setiap daripada kamu itu yang baik ialah orang yang bersih daripada dosa. Nabi tak kata begitu. Orang yang tidak ada dosa, Nabi tak kata begitu. Nabi tak kata bahawa siapa di kalangan kamu yang tidak ada dosa itulah yang terbaik. Nabi tak kata begitu. Tapi setiap daripada kamu melakukan dosa, tapi yang terbaik melakukan dosa ialah yang bertaubat. Yang terbaik di kalangan kamu yang melakukan dosa ialah mereka yang bertaubat pada Allah. Jadi taubat itulah yang menilai tambahkan kita, bukan kerana kita bersih daripada dosa. Ada orang menyangka bahawa Islam ni ialah orang yang kadang pandangan kita pun, kadang masyarakat kita, dia tengok ustaz-ustaz orang alim, dia kata ini manusia terlalu bagus, kita tak boleh dekat dengan orang Islam yang dekat dengan agama. Kami ni banyak silap, kami tak boleh duduk dengan ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz ni orang alim, ustaz-ustaz ni orang anggap, walaupun dia tak sebut manusia suci, tapi dia menganggap sebagai manusia suci. Tidak, sama saja. Sama saja. Alim yang kita lihat zahir seorang itu pun, dia ada silap. Apalagi kita ada kesilapan yang memiliki banyak kelemahan dengan ilmu kita, dengan amalan yang kurang, dengan kesedaran yang kurang, dengan kefahaman yang kurang. Dan seumpama dengannya, lagilah banyak kesilapan kita. Tetapi bukan bermakna dalam Islam ni apabila kita embrace Islam kita jadi suci. Tidak ada. Dakwaan suci ni dakwaan umat-umat terdahulu yang pernah menemplak pengikut-pengikut Nabi sebagai manusia suci. Tidak ada dalam Islam. Bagaimana pengikut umat Nabi Lut AS. Ketika mana Nabi Lut mengajak umat dia, pengikut dia supaya meninggalkan perbuatan maksiat homoseksual. LGBT wujud dah. Zaman dahulu, bukan baru. LGBT ni bukan perbuatan, tapi satu gerakan. Kadang-kadang orang faham LGBT ni sekadar perbuatan. Perbuatan Allah ampun, insyaAllah. Macam mana pun hang bergelumang dengan LGBT, hang bergelumang dengan lesbian sepanjang hayatnya, tapi kalau Allah Ta'ala mengampunkan dosa, kalau dia bertaubat, Allah ampun dosa dia. LGBT yang bahaya ni bukan kerana perbuatan, kerana dia satu movement. Yang bahaya, yang kita menentang bukan orang yang buat itu, kerana manusia ada salah. Tapi dia satu pergerakan antarabangsa yang menggerakkan untuk merosakkan generasi manusia mengikut da'iyah yang dicipta oleh musuh-musuh Islam. Orang yang membuat movement pergerakan LGBT ni bukan dia nak menghancurkan Islam. Semua orang yang hidup beragama dia nak hancurkan. Lebih-lebih lagi Islam. Kerana Islam ni agama yang paling survive dalam dunia ni. Liberalisme bukan hanya menyerang Islam, dia menyerang semua agama. Ada penganut Buddha yang pegang kepada ajaran Buddha, tapi ada penganut Buddha yang liberal daripada ajaran dia, nak longgarkan ajaran Buddha. Pening kepala Tok Sami Buddha zaman sekarang ni. Terpaksa berdepan dengan penganut Buddha, penganut Buddha zaman moden yang cuba meliberalkan ajaran Buddha yang longgar daripada ajaran ikut agama yang sebenar. Walaupun kita kata antara semua agama salah kecuali Islam, tapi bagi pandangan penganut-penganut agama, liberal ni dia mengancam semua agama. Orang Kristian berhadapan dengan liberal. Paderi-paderi orang agama, apa nama, Pope, ketua gereja dunia pun pening kepala berhadapan dengan penganut Kristian yang nak meliberalkan ajaran Kristian. Islam pun begitu. Bukan pasal orang Islam tidak faham Islam, tapi dia merupakan suatu movement, pergerakan yang menggerakkan cara pemikiran yang bercanggah dengan ajaran Islam, yang dibuat secara sengaja untuk meninggalkan Islam, ajaran agama, secara halus. Secara halus. Ini pergerakan. Jadi kita, orang buat dosa, semua silap. Mungkin dia jahil, mungkin dia terlanjur, mungkin dia duduk di environment yang silap. Tak sampai, tak mungkin, kita tak mustahil orang yang duduklah environment yang salah boleh jadi terjerumus dalam perkara maksiat. Kita boleh, kita cakap kita selamat, tuan-tuan, alhamdulillah, duduk dekat dengan Mahat Tafiz, suasana kita sekilin. Mungkin inilah penyebab pada kita tidak menghampiri perkara maksiat. Tapi bagaimana sebahagian kita yang duduk di environment sekiling mereka yang penuh dengan maksiat?
Duduk di kota raya, tengah-tengah Kuala Lumpur. Sebelah sana park, sebelah sini pusat pelacuran. Turun sana nampak pelacur. Ini tu. Kita duduk environment yang selamat, alhamdulillah. Sebab itulah, duduklah environment yang selamat ialah satu sunnah Nabi SAW. Nabi pesan, Al-jar qabla dar. Nabi pesan, kena tengok jiran dulu sebelum nak beli rumah. Sebelum nak duduk rumah, tengok jiran dulu. Kenapa? Sebab disuruh duduk di tempat environment yang soleh. Itu cara dia ajar Rasulullah. Kalau sememanglah sebahagian dia tak jumpa tempat ini, dia tempat tengah Kuala Lumpur. Memang setiap hari nak lihat benda-benda yang mungkin mendorong dia kepada nafsu syahwat, yang terlanjur pada dosa. Apakah orang ini dibiarkan oleh Islam? Tak, Islam masih terbuka kepada keampunan. Sebagaimana saya sebut tadi bahawa Allah akan mengampun taubat. Allah akan menerima taubat mereka. Sekiranya mereka bertaubat dengan sebenar-benar taubat, akan tetap berhimpun bersama dengan Nabi dan orang beriman di akhirat. Walaupun dosa mereka. Tapi masalahnya, bezanya orang yang berdosa dengan movement, itu perbezaan. Kena faham. Satu kesilapan manusia, ketelanjuran manusia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, satu hal. Tapi satu pergerakan untuk merosakkan manusia, satu hal yang lain. Itu kita menentang, bukan kita menentang kesilapan, kelemahan manusia yang terjerumus kepada dosa dan maksiat. Tapi kita menentang satu movement pergerakan yang cuba untuk merosakkan manusia. Ini dipanggil LGBT. Ini yang berlaku di zaman Nabi Allah Lut. Ini konsep dia. Bukan konsep kita menentang orang buat maksiat. Tak. Kalau Islam menentang orang buat maksiat, maka Islam ni tak betul. Kenapa? Karena Islam diutuskan oleh Allah untuk menyelamatkan seramai-ramainya manusia. Yang buat dosa, mari-mari. Kita mari, kita taubat kepada Allah. Yang buat silap, marilah kita kembali kepada Allah. Macam mana pun pergi kepada Allah tu, merangkak kah, menerap kah, pergi lambat kah, tapi mari. Mari kepada Islam. Taubat sebelum mati. Ini konsep kita. Kita tak menentang. Islam tak menolak orang buat maksiat. Kerana hak cakap ni pun buat dosa. Hak cakap ni pun buat dosa. Yang beri peringatan pun buat silap. Yang berceramah pun buat silap. Yang berceramah buat adat nasu. Adat nasu belakang. Tapi yang terbaik siapa? Siapa yang bertaubat. Itu nilai tambah kita. Bukan nilai tambah kita siapa yang suci daripada dosa. Ini konsep kefahaman Islam yang kita kena faham. Tapi ramai orang tak faham. Ramai orang anggap Islam ni, bila embrace Islam, kena jadi manusia suci. Maka kami tak bersedia untuk jadi manusia suci lagi. Sampai bila kita akan jadi manusia suci? Sebab itulah kita gagal untuk memahami Islam dan kembali pada Islam. Kerana kita memahami bahawa kembali pada Islam tu bersih daripada dosa. Tetap kita buat dosa. Kita masih ada dosa kita. Kita masih ada kelemahan kita. Kita masih ada kesilapan yang kita buat, sama ada yang kita sedar dan lebih-lebih lagi dosa dan kesilapan yang kita tidak sedar. Kan kita baca doa dalam tahajud kita. Allahumma filana ma qaddamna wa ma akharna. Ya Tuhan kami, ampun dosa kami yang terdahulu dan terkemudian. Wa ma asrarna wa ma a'lanna. Dosa yang kami buat secara sembunyi-sembunyi. Allah, dosa buat sembunyi-sembunyi ni. Malu kita kalau Allah Ta'ala tunjuk kat kita. Di sebalik jubah, di sebalik kopiah ni, dosa tu sembunyi. Masya Allah. Allah Ta'ala lindung aib kita saja, tuan. Hebat seseorang itu kerana Allah menyembunyikan aibnya. Kita tengok pada mata zahir, hebatnya orang yang kita kagum. Mungkin, siapa pun. Siapa pun. Hebat seorang itu yang kita kagum pada amalannya, pada ilmunya, pada penampilannya, pada kehebatan zahirnya. Ini kerana Allah menyembunyikan aibnya. Bukan Allah nak dedahkan aib, tapi Allah menyembunyikan kerana sifat rahmat Allah. Belah kasihan Allah. Termasuklah kita semua. Masuk kita semua. Kita mari sini, bukan kita menampilkan kita hebat. Allah menyembunyikan aib kita. Allah sayangkan kita. Sama mana kita beramal, Allah sembunyikan hak kecil-kecil itu. Wala yu'akhidna bima akhtana. Kata kan kita doa dalam
ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu doa kita tazkir lepas solat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, la tu'akhidhna, apa maksud la tu'akhidhna? Jangan engkau berkira-kira sangat dengan kami ni. Hak kecil-kecil tu pejam mata ialah bahasa saya, bahasa saya tentu maksud dia. Wahai Allah, pejam-pejam mata lah hak kecil-kecil kami buat ni, hak silap ni, hak kami terlanjur, kami silap, kami terlepas pandang, yang kami tak sengaja, yang kami buat senyap-senyap ni. Wahai Allah, la tu'akhidhna, jangan duk kira sangatlah. In nasina au akhtana, perkara yang kami buat kerana kami lupa ataupun kami tersilap, Allah tak kira. Allah tak ambil, tak ambil bab. Kalau Allah perincikan sikit demi sikit, tak bolehlah kita. Tak layak langsung kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah hak kecil-kecil ni Allah tak detail sangat. Kan? Walaupun itu di akhirat esok memang Allah detail. Di akhirat esok audit Allah lebih dahsyat daripada audit kita atas dunia ni. Tapi di atas dunia ni Allah tak audit lagi. Allah bagi can. Hak kecil-kecil tu Allah padam. Padam macam mana? Ambil wuduk tu padam. Ambil wuduk tu tak sedar, ambil wuduk, Allah ambil wuduk. Butuk tadi batam, batal dosa, padam dosa kita. Jalan kaki mari ke surau masjid ni, jalan kaki setapak tadi Allah ampun dosa kita. Allah tak kira. Allah padam, 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 padam. Ha. Kita semayang sunat, Allah Ta'ala padam. Ha? Belum kita angkat tangan, wahai Allah ampun dosa aku. Benda yang kita buat, amalan soleh yang kita buat ni, Allah padam, 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 padam. Allah dilik, 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 dilik. Hak kecil-kecil tu. Hak kecil-kecil ni kalau berimpun banyak juga. Tapi Allah buat, Allah tak berkira. Ha, tu saya tahu. Ha? Maka sebab itulah, Islam ni dia tak menepikan orang berdosa. Jangan kita ketepikan orang pendosa. Jangan. Pendosa buat silap, orang terlanjur maksiat, jangan ketepikan mereka. Ini konsep Islam. Kita kena beritahu at-taibun, nak jadi orang bertaubat. Kena beritahu pada, mari taubat pada Allah. Ramadan ni, sebab itu kita jangan kecam orang yang muncul dalam bulan Ramadan. Jangan kecam. Kalau kita terlalu sinis kepada orang yang baru hadir dalam bulan Ramadan, tak payah. Tak payah. Islam ni, kalau ikut sejarah Nabi SAW, Nabi duduk di keliling Nabi, pengikut Nabi, sahabat Nabi, siapa? Siapa pengikut Nabi itu? Orang pernah lawan Nabi, orang pernah bunuh anak dia, orang pernah nak melawan Nabi, nak bunuh Nabi, orang yang bunuh sahabat Nabi, duduk keliling Rasulullah. Akhirnya mereka ni bertaubat jadi beriman. Tak pandang hak kisah depan lepas-lepas tu. Tak pandang lah. Dulu hang nak bunuh Nabi. Aku tak mau duduk dengan hang. Dulu hang nak bunuh sahabat Nabi. Aku tak mau duduk dengan hang. Tapi semua ni orang yang ada kesilapan di zaman silam jahiliah mereka. Bila sampai Islam bertaubat ada Allah, Nabi terima. Nabi tak pandang kesilapan mereka yang lalu. Tak pandang. Ha, ini Islam. Sebab Islam ni tugasnya untuk menyelamatkan seramai-ramai manusia. Seramai-ramainya. Bukan kita mengkecilkan ruang penerimaan Islam. Kita kena buka seluas-luasnya. Yang mungkin rambut merah, yang mungkin bertatu, yang mungkin buat jahat, yang mungkin apa sahaja. Ini konsep. Bagaimana Allah janji dalam ayat ini. Kan? Yauma la yughzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu, akan dihimpunkan orang bertaubat tadi bersama Nabi dan orang beriman di kalangan di keliling Rasulullah SAW. Dihimpunkan kerana taubat. Walaupun kita kata tak layaklah duduk dengan orang beriman. Kadang-kadang inferiority complex yang berlaku dalam jiwa kita. Kan? Kepada orang yang tak faham konsep ni. Jadi dia rasa tak layaklah mari masjid, tak layaklah jemaah dengan orang surau masjid kerana kami ni orang silap, orang dosa. Tak, tak, tak. Jangan rasa begitu. Kita pun jangan pandang mereka begitu. Bila mereka main saja, main kepada Allah Ta'ala, main kepada Islam, kena lihat semuanya seperti kita sama. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi'aimanihim. Di akhirat esok, Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka cahaya. Kenapa disebut cahaya di akhirat? Kerana di akhirat esok gelap. Pada masa gelap.
Yang boleh berjalan di padang mahsyar ialah mereka yang bercahaya dengan amalan-amalan mereka, termasuklah taubat tadi. Bercahaya masing-masing. Ada ulama mentafsirkan bahawa ada cahaya orang yang beramal di atas dunia ni, ada yang sebesar gunung cahaya dia. Sebesar gunung cahaya. Masya-Allah kan. Orang tu dia berjalan, cahaya dia sebesar gunung, terang jalan, serah seronok. Bayangkan kita tuan-tuan, berjalan dalam keadaan gelap, tak nampak apa. Tangan meraba ke depan, kaki selangkah demi selangkah. Kan raba dulu, hulu kaki dulu, jalan. Ada lubang ke, ada batu ke, ada ular ke, ada binatang ke, tangan. Na'udzubillah nizal. Maka manusia duduk di padang mahsyar, bangun di akhirat esok, masing-masing membawa cahaya. Ada nur masing-masing. Nur masing-masing. Ada cahaya yang sebesar gunung. Ada cahaya yang sebesar pokok. Ada cahaya yang sebesar manusia. Ada cahaya yang setinggi lututnya. Dan ada cahaya yang sampai pareh buku lali dia. Masing-masing. Ikut amalan masing-masing. Lalu orang beriman kata apa? Di atas dunia. Kita orang beriman kena kata apa? Rabbana atmim lana nurana faghfir lana ya Rabbana. Di atas dunia ni kita kena doa. Ya Allah, kurniakan, sempurnakan kepada kami cahaya buat kami. Bagaimana dapat cahaya di akhirat? Tuan-tuan, salah satu amalan nak bercahaya di akhirat apa dia? Menghidupkan malam yang gelap ketika kita di atas dunia. Itu nak bercahaya di akhirat. Waktu gelap di atas dunia, kita bangun. Maka bercahayalah esok di akhirat waktu gelap. Kan? Sebab itulah mari subuh, jemaah subuh, bangun malam, tahajud, tak ampun pada Allah. Inilah penyebab kita bercahaya kepada di akhirat kelak. Kan? Penyebab kepada kita bercahaya untuk akhirat kita kelak bila kita berhadapan dalam suasana mahsyar yang sangat dahsyat yang disebut oleh Allah Ta'ala. Rabbana atmin lana nurana faghfir lana, ya Allah ampun dosa kami. Ya Tuhan kami, sempurnakan bagi kami cahaya buat kami, ampunkan dosa kami. Ha ni, dosa ni. Ha, minta cahaya, minta ampun dosa. Tu dua tu kait antara satu dengan lain. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, engkaulah berkuasa atas segala sesuatu. Boleh buat, engkau boleh buat macam-macam. Kami yang lemah ni, kami yang banyak silap ni, engkau boleh buat macam-macam. Ampun dosa, buatlah apa pun untuk kami. Engkau ni berhak segala-galanya buat. Ini pengakuan kita kepada Allah Ta'ala. Tanda kita lemah menunjukkan bahawa Allah boleh buat apa sahaja. Wahai Allah, nak buat aku, buatlah. Aku serah padamu. Ini sifat penyerahan seorang yang beriman, yang bertaubat pada Allah. Walaupun dia ada dosa, dia kata, engkau nak hukum aku, berhukumlah. Tapi aku bertaubat padamu, wahai Allah. Engkau nak buat apa-apa, buatlah pada aku ni. Ada soal satu kisah di akhirat esok, Allah Ta'ala tanya seorang hamba nak masuk neraka dah. Allah tanya seorang hamba ni, kata, kamu ni aku takdirkan kamu masuk neraka. Kata hamba ni, wahai Allah, aku tetap kembali kepada kamu walaupun engkau takdirkan aku ke neraka ataupun ke syurga. Maka dengan sebab pengakuan hamba ni di akhirat, kata, dia terpulang pada budi bicara Allah. Aku tak berhak untuk paksa kamu, wahai Allah. Aku tak berhak untuk mewajibkan kamu. Bila aku taubat, engkau kena terima. Ini sifat tak boleh, sifat sombong. Maka bila dia mengaku begitu, wahai Allah, terserah kepada kamu nak masukkan aku ke syurga ataupun neraka. Maka bila dia sebut begitu, maka Allah berkata, kamu sekarang menjadi ahli syurga. Itu kehebatan apabila kita mengaku kebesaran Allah, mengaku kelemahan kita. Memang kerdil kita di dunia ni, kita rasa hebatlah bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tunjukkan kebesarannya, kekuasaannya, maka pasti kita akan merasa kekerdilan, kelemahan yang amat sangat di hadapan Allah Taala. Inilah sikit tazkirah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak menjadikan satu perkara yang manfaat pada kita, dan yang paling utama kita beroleh barakat, boleh berkah pada pagi Ramadan, kan? Mudah-mudahan juga dia menjadi amalan soleh kita. Jadi sekadar itulah sebagai peringatan bersama. Dan untuk akhirnya, ana memohon keizinan untuk melancarkan derma. InsyaAllah dalam proses ana tengah usahakan satu pembinaan pondok pengajian turas yang dinamakan sebagai Amanullah, yang sedang diusahakan di atas tanah 4 ekar lebih.
di Sungai Chuh Serendah. Nak buat macam ni jugalah. Kalau tengok macam ni, bagaimana usaha yang telah dibuat sampai jadi begini, begitulah kami pun nak buat. Sasarannya ialah tahun 2022. Yang fasa pertama kita nak buat pondok untuk warga emas. Itu pondok untuk orang dewasa dulu, sebelum kanak-kanak. Kerana permintaan dewasa ni banyak, permintaan kanak-kanak ni dah ada, sudah banyak di pasaran. Kita sasarkan di kalangan warga emas. Bukan warga emas ni, orang yang di abandon oleh anak-anak. Bukan rumah orang tua, rumah orang tua lain. Warga emas ni orang dewasa yang nak belajar, duduk pengajian yang berformal. InsyaAllah kita akan buat lot-lot pondok untuk menginap dan pusat pengajian untuk keselesaan. Jadi di Sungai Chuh, jadi kita bukalah kepada tuan-tuan untuk berwakaf ataupun bersedekah, infak derma ataupun seumpamanya. Dan siapa yang nak wakaf, ada sijil wakaf dia dengan nilai RM10 dan RM50. Jadi siapa yang nak boleh lepas kita kuliah nanti. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.